Shall we begin? Let's begin now. Baby, come. Akunya hari tu try lepas dalam hutan. Ha. Aku pun aku lah. 5 hari. Dia tak boleh dah kesian kok. Dia petang lah dia keluar, dia duduk tunggu kat divider besi divider ni. Tengok 5 hari. Aku tengok. Jumpa lah, nampak lah aku. Tengok aku tak berhenti. Hari kedua aku berhenti kan. Tengok orang tu bagi pisang kat dia, dia tunggu dekat apa. Dekat divider tu lah. Masuk ke dalam tanah aku nak tu. Datang. Dia balik. Tak sampai hati ya. Abang panggil dia apa? Mek ah? Dulu yang jantan tu aku panggil apa-apa lah. Jantan mati. Mana ke dia? Apa hang cari kat aku kontraktor buat rumah? 2 tahun tak siap-siap. Dia tak apa, man. Lambat sikit. Jadi kerja teliti. Betul. Oh, hang pandai jaga kawan tu. kalau hang cari kontraktor yang cepat siap, esok gatak sana, gatak sini. Banyak. Tapi kami dah basuh dalam tu, nah. Hang jangan bagi orang pakai selipar lah. Tak apa nak masuk, tak masuk. Kecuali, siapa tunggu-tunggu masuk malam. Tapi betul ni, nanti 26 kau hantar barang selamat ni. Ya, jangan beri. Beri dulu. Aku yang penting satu. Betul, kalau naik lagi 3-4 je. Assalamualaikum. Senang. Helmnya ni. Nampak apa? Nampak putih dah. Teruk dia belum. Mana boleh salah. Dengar dia ada cerita kalau ada sama naik 3 kg lagi. Ha, 3 kg lagi. Kawat-kawat eh. Apa jangan dawai kawat, aku nak balik. Aku betul. Sebelum dah. Dia kalau macam satu video ni dapat 20,000 orang tengok tak apa. 20,000 dah. Ada satu yang saya bagi makan nasi kat kedai. Yang tengok setakat ni dah 7 juta. 7 juta? Tiap bulan dapat tu? Tak, itu dia kira, dia bagilah, dia bayar tiap bulan.
sebab tu saya baca dalam buku cara orang nak cari duit sekarang yang terbagus pun. Okey. Orang selalu kata, mana nak tahu TikTok, mana TikTok, tahu. TikTok nampak? TikTok kalau hang penyanyi yang dapat. Oh. Takutlah yang beruang dari ujian tu pun lah. Kadang-kadang kita tengok, okey contoh kan, kita tengok Alif Syukri buat kerja bodoh, duduk atas motor besar orang tolak belakang kan, tak start engine. Sebulan 80 ribu orang yang mana? Pasal? Tujuan eh? Itu je nak tarik orang tengok video dia. Yang bergaduh sana. Okey, contoh macam abang kerja, abang suka menembak burung. Okey, bawa senapang satu. Okey, pacak cam dia. Pam. Buat video 5 minit lah. Tapi bunuh-bunuh binatang ni selalu YouTube orang tak boleh, tak terima. Tak terima. Dia kalau buat kerja yang bahaya-bahaya boleh tak terima. Macam kita buat kerja tinggi-tinggi kan, kita nak kena pakai ya. Sama-sama. Kalau kita pakai apa-apa memang dia tak. Seteru telefon, apa berita harian telefon. Dia sekarang orang-orang England, dia cuma minta gambar. Okay? Dia minta gambar, dia buat mark, dia buat topi, dia buat baju t-shirt, dia buat gala-galanya. Dia jual. Orang-orang peminat saya semua nak kan? So saya dapat komisi. Tak payah keluar, tak payah nak cari kerja, tak payah nak cari pembeli. Pergi mana tu? Masam muka jalati ni bukan anak aku ni, ramen ni semua lah.